Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pertama. Pertama, yeah. Saya kenalkan nama saya yang sudah sini. Ya. Pak Hasan yang satu yang Bayu. Diam yang lain. Ya. 4 dan 3. Lanjutnya. Saya Ari Biasa Sabila absen 4. Absen 5. Ya. Saya Razan absen 2. Oke, sudah diam. Seterusnya akan diperjelas dengan teman saya. Oke, silakan. Silakan dijelaskan Mas, 10 itu apa saja? 1. Menggunakan pelindung. Pakaian pelindung adalah kabel yang melindungi tubuh anggota awak dari bahan-bahan berkarya seperti minyak panas, air, percikan, pengelasan, dan lain-lain. Yang kedua, bagian paling penting bagi tubuh manusia, khususnya kepala. Tiga. Yang lain dia. Terus. Sarung tangan, berbagai jenis sarung tangan disediakan oleh kapal. Sarung tangan ini digunakan dalam operasi di mana hal ini menjadi keharusan untuk lindung tangan orang orang. Terus. Mata adalah bagian paling sensitif dari tubuh manusia dan pada operasi sehari-hari memiliki kemungkinan besar untuk cedera mata. Lanjut. 6. Pelup. Di ruang mesin kapal menghasilkan suara yang sangat tinggi untuk telinga manusia. Bahkan dalam beberapa menit dapat menyebabkan sakit kepala, intasi dan gangguan pendengaran. Sebuah penutup telinga atau stiker telinga digunakan pada kapal untuk mengimbangi suara yang terdengar oleh manusia dengan aman. Lanjut. Safety ear. Operasi kapal perbaikan dan pengecatan permukaan yang tinggi memerlukan kru untuk memukul daerah-daerah yang akses. Lanjut. Masker berupaya lanjutnya. Cangkel cemil bahan kimia di atas kapal sangat sering digunakan dan beberapa bahan kimia sangat berbahaya bila berkontak langsung dengan